أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hadirat Islam jamaah salat zuhur yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala di musalla Baitul Mal Ajai yang kita muliakan dan kita cintai bersama. Subhanallah, kebersamaan kita pada siang hari ini mudah-mudahan dalam majlis ilmu Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan cahaya keindahan pada diri orang-orang yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nuzilat 'alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffat 'alayhimul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidak berkumpulnya segolongan umat manusia di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah, makna masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka disebut dengan ketenangan, makna sakinah, karena mereka berkumpul di rumah Allah membacakan ayat Allah dan mereka mentadabbur atau tadarus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Dan Allah akan tebarkan yang namanya rahmat bagi mereka. Dan para malaikat Allah telah perintahkan untuk menjaga orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Dan Allah sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan duduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sedang duduk bersama beriktikaf lillahi taala, Allah kategorikan di antara orang yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ditebarkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih berikan kekuatan kepada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, dan Allah masih bukakan mata kita, Allah masih kuatkan langkah kaki kita, sehingga bentuk keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah pada saat ini, kita telah melakukan salat berjamaah zuhur dan kita duduk bersama saling wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita digolongkan di antara orang-orang yang paling bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang limpahkan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selawat beruntukkan salam para junjungan kita tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala sebagai khatimul anbiya wal mursalin, untuk mengajarkan kepada umat bagaimana mengesakan Allah, bagaimana cara mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sehingga mereka yakin dengan sungguh yakin bahwasanya mereka itu manusia, betapapun dimiliki oleh mereka kekayaan, jabatan dan segalanya, mereka senantiasa yang agung di hati mereka, di fikiran mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan besarnya jabatan mereka, bukan hebatnya kekayaan yang mereka miliki. Dan ketika mereka fahami dengan Al-Quran, mereka imani bahwasannya sebesar apapun manusia itu semuanya Allah, mereka semuanya adalah makhluk Allah, dan yang ada pada mereka merupakan semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia senantiasa merasa kecil di hadapan Allah. Namun kenapa tidak ada orang-orang yang merasa besar di hadapan Allah? Hal demikian mencelakakan diri mereka sendiri. Karena yang agung hanyalah Allah, yang besar hanyalah Allah. Tidak hanya itu, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah ke permukaan bumi ini untuk mengajarkan kita manusia agar berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini perihal yang sangat-sangat urgen bagi kehidupan manusia. Kalaulah kita meninggalkan Muhammad sebagai contoh teladan kita,
sebagai yang diikuti oleh kita, sebagai yang ditauladani oleh kita, tentunya tidak akan ada namanya kebahagiaan dunia dan tidak ada kebahagiaan akhir bagi manusia yang hidup bersama Allah selama mereka meninggalkan Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan mereka. Maka ingatlah, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah bertatap mata dengan kita, namun ingatlah dan sebutlah dan berselawatlah dan katakanlah, inni uhibbuka ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami teramat mencintaimu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan, kita komandankan, di hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersalawat ke atasnya dan mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya dari ikatan alumni Timur Rumah Ittihad Syarq al-Awsat Kharijin al-Azhar atau Syarq al-Awsat. Mereka mengatakan, Ustaz Ahmad, apakah ada waktu untuk mengisi kajian di Musalla Baitulmal Aceh? Saya katakan kepada mereka, kalau bertatalian saya tidak bisa mengisi acara ketika saya salat zuhur karena saya tugas sebagai imam di komplek istimewa. Namun kalau ada selang-selingnya, alhamdulillah saya bisa bantu seksikan. Terikat juga. Namun alhamdulillah, karena beberapa hari yang lalu kita mengisi selang-seling di BPM, di BPM juga. Selang satu hari saya mengisi di sini, saya katakan kalau demikian bisa. Tapi kalau tiap hari pindah-pindah-pindah, karena kita sebagai imam di komplek istimewa. Namun karena kan kesempatan ini, dan ini pertama bagi saya berkenalan dengan orang-orang saleh di Baitul Mal, orang tentunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala, dipilih juga oleh masyarakat, bekerja di Baitul Mal bukan mudah. Mudah-mudahan Allah senantiasa titipkan bagi kita orang amanah bila Allah Subhanahu wa Taala. Terus terang saya berbangga dan senang hati pada siang berbahagia ini. Mengenai Al-Quran, sesungguhnya kalau dibincangkan tidak akan ada ujung-ujungnya, karena keagungan Al-Quran merupakan sumber ilmu. Para alim ulama dari dahulu yang menerjemahkan atau menulis tafsir Al-Quran yang begitu banyak, bahkan membicarakan tentang ulumul Quran. Namun tema kita pada hari ini yang diberikan oleh sahabat saya adalah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Saya ingin mengomentari sedikit judul ini agar jangan salah dipahami. Bersama Al-Quran di bulan Ramadan, lepas Ramadan tidak lagi bersama Al-Quran. Itu yang saya khawatirkan salah dipahami. Artinya di bulan Ramadan kita sedang hidup, hendaklah bersama Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita selama 29 hari kah, 30 hari kah kita berpuasa, seterusnya bulan-bulan yang lain hiduplah bersama Quran. Baik sampai ini pemahaman lebih dah Ustaz, belum puasa matang dengan Quran, baliknya peduk Quran bersanding. Walladzina yaqra'unahu tikutin. Tidak demikian. Sebab nadanya ibadah musiman, Ustaz. Ya puasanya kalau salah dimengertikan oleh orang lain, ya juga dianggap sebagai ibadah musiman. Waktu belum puasa teman traweh, doje kurung baru, doje baru, doje kokonya tempatih hadir. Mungkin nak senang saja. Mantik lah lemah hadir cahaya. Orang pun bagah tok masjid Allah kedua mana macam Allah kena. Orang tadi pula mana leh? Ya, seolah-olah ini ibadah musiman. Tidak. Ini adalah bulan di mana kita masuki pada imtihan atau ibtila ujian. Mudah-mudahan lulus sebagai orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai santri di bulan Ramadan atau santri di bulan Ramadan. Nanti kita kaitkan dengan keutamaan juga bulan Ramadan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan ila akhir ayat. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Quran. Subhanallah. Syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Pertanyaannya,
sebelum kita mengambil ia sebagai petunjuk bagi kita manusia, apakah kita yakin tidak dengan Al-Quran? Kalau jawaban kita semua yakin, pertanyaan yang kedua akan timbul lagi. Pernahkah Anda mempelajarinya atau tidak? Pernahkah Anda membacanya atau tidak? Lihatnya yakin dong. Lagi dulu beriman dan kepada Allah. Semua yang lahir apa nunggu nyampein dan nyong. Kan? Maka lahir di Islam KDP. Cikin Aceh kan Islam. Parang ibut pada kuah. Tayang temayang. Yang pribadi lah nunggu. Ya utang dong ni. Yang kena lulung Allah sebagai perusahaan dong ni. Allah. Tubuh ke mana nunggu. Tubuh Allah dikutupi dengan kuatnya. Ini aman jawaban. Beriman. Mengimani Al-Quran kewajiban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara rukun iman tentunya billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadar khairihi wa syarrihi. Kita termasuk padanya. Termasuk pula kitab akhir Al-Quran kita imani. Kenapa kita tidak imani mantang? Jalan tuan itu rumah-rumah orang kaya di lemari berbira harga 6 juta, 5 juta lagak kali kita lagi rumah orang yang apa Quran harga lapala patuh dia duduk lapala pamoh matahana tadi macam mau itu dah bagi kotor kat mak-mak sah tak mau itu baik kotor orang tanya orang patung tuan dia baca ya hana sah kusur itu itu nama dia pajangan mantau main baca yang lanjut baca radio kan rambutan lu mam jeraya ke budi ya kasih ibu pula madram bajit lu beriman pada Quran take off nanda gaya padahal dengan Quran belum puasa makanya lu berkata dengan cek Quran lagi musiman ya kan waktu belum puasa cek tampu nah yang berlantah nak bawa kan apa bawa kan cerita lantah kacang, kuaci rokok ragam berinang lucu meap Quran tak pernah jari mana lantai lain mau doa kena tapi bangun kebiasaan hidup bersama Quran sehingga merasa organis dari seorang ulama terkemuka dunia sekarang menjabat sebagai ulama ketua dunia Yusuf Al-Qardawi Profesor Dr. Al-Qardawi mengarang sebuah kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran bagaimana sikap seorang muslim dalam interaksi dengan Al-Quran yakin beriman karena kewajiban kita adalah beriman pada Al-Quran wajib mempelajarinya membacanya kemudian kita mengamalkannya dan juga nantinya mengajarkan atau mewariskan kepada generasi kita berikutnya subhanallah maka kalau kita kembali pada ayat yang lain Al-Quran sebagai petunjuk zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin inna urun ragu ragu wa quran cha ulai ulai arah memblender itu cuci naurun lum tang ragu ayatnya tepat naurun la ilah ilah dia punya apa 2016 mentang kan bawa orang bungong lepas 2020 begitu itu merun karena yakin dengan Quran wajah dengan Quran masalah jilbab kan tak lah ayatnya apa kan banyak hal pakai jilbab ya kan? Ya, bukan orang biasa, orang terkemuka yang dia punya jabatan profesor, dia mengkomentari Al-Quran ada keraguan padanya. Ingat beberapa tahun yang lalu di Jogja, profesor mengatakan Al-Quran perlu direvisi ulang. Tak urusnya direvisi. Al-Quran kalam Allah. Sehingga ulama mengatakan mengapa Al-Quran jadi organisasi bagi manusia, karena Al-Quran adalah kalam Allah, laisa kalam Muhammad. Kan Muhammad yang pegang Quran, Allah yang pegang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu urgen bagi kita. Karena yo hantuk pada kena pegang kau makan kena yo, tapi kira baca kena yo. Nah bab-bab lah agama hantuk ulai kena yo. Itu dipahami benar. Tapi Allah Alamul Ghuyub, Maha tahu Allah yang gaib saja ia tahu. Nabi yang kadang-kadang kemuliakan itu tiba tu dua hati. Ada dua perkara. Kalau hati merah, apa pun yang tahu.
Kan lupa itu milik manusia. Semuanya milik manusia, bukan milik Allah. Dan dia belum aja, karena dompet. Macam mana? Itulah manusia. Kekurangan, kelupaan milik manusia. Adapun Allah maha sempurna daripada hal-hal yang ada kekurangan pada manusia. Hanap Allah macam. Maka sadarlah betapa urgensinya Quran dalam kehidupan manusia. Bahkan saya, kalau lebih cocok memberikan tema pada hari ini, ahamniyatul Quran fil hayatil insan. Urgensinya Al-Quran dalam kehidupan manusia sehari-hari. Don lejak bukan nebo TV. Tinggal barokai gampung. Anda nak ilmu TV ini. Nebo TV hanya katalog cara budek. Atau lemari, Pak, lemari. Yang modern atau. Yang ada yang katalog doa atau. Yang kaya timah obteh bila. Allah telah turunkan hambanya ini Muhammad. Dia ciptakan hamba-hambanya. Dia berikan kepada Muhammad senjata yang paling ampuh. Dialah Quran. Sebagaimana? Dialah untuk memberikan petunjuk dan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang hidup. Inilah garansinya. Garansinya untuk bahagia, mereka harus kembali pada Quran dan sunnah Nabi. Subhanallah. Makanya saya katakan tadi, Yusuf Qardawi sebagai ketua ulama dunia sekarang, beliau mengatakan betapa urgensinya manusia itu berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga mereka yakinlah ia sebagai kalam Allah. Ketika anda membaca Al-Quran, yang anda baca ini adalah firmannya Allah, bukan perkataan Muhammad. Kalamnya Allah yang penuh dengan i'jaznya, keagungannya. Rahasia-rahasia terkandung dalamnya kadang-kadang kita tidak dapat menyelaminya. Kecuali orang-orang yang berikan rahmat dan nikmat oleh Allah terhadap ilmu ta'wil wa tafsir Al-Quran. Itu pun terbatas adanya. Coba lihat contoh. Dahulunya, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah di asra li'abdihi laila. Ketika ia pulang, mengkisahkan peristiwa perjalanannya kepada orang-orang yang di Mekah Al-Mukarramah. Sebahagian ada yang beriman, sebahagian yang beriman kafir kembali. Karena kenapa? Tidak sampai kepala mereka memahami apa yang terjadi pada Muhammad. Padahal ayat Allah mengatakan subhanallahi asra, bukan usriya. Padahal Rasul Muhammad SAW, aku diperjalankan, bukan jalan sendiri. Nah, ingat. Kalau Muhammad jalan sendiri, semua orang benar tidak percaya. Ya kan? Contoh dalam begahan. Lu bukan di Amerika, dua jam begahnya. Perkeliruan. Luang tak mahu kata orang. Lu bukan Amerika, dua jam. Dengar, tu pesawat itu. Ini pula orang dengar. Tu pesawat itu. Kau percaya pesawat, ya? Ya, baik dia. Takkan. Tak ada mana mungkin dua jam di Amerika. Amerika dari Jakarta, berapa jam lebih? Bahkan mungkin lebih. Apa nak kiram? Kibar hantu, lumpur buklah. Nak tahu apa? Nak tahu apa? Lumpur, tak ada apa? Yang ada apa bangai? Ini orang begala, Lun Mekam Mu'en Film Hollywood. Pakai baju sepain untuk anak mati. Pajan ya? Mekam, pajan? Lumpur. Nak tahu apa? Ini ada apa katanya lagi ulai. Isra' Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala atas keagungannya kebesaran memperjalankan hambanya. Bukan Muhammad jalan sendiri. Kan Muhammad jalan-jalan, tidak. Karena kenapa dalam kebiasaan orang Arab saat itu, ketika mereka pergi dari Mekah ke Baitul Muqaddis membutuhkan waktu satu bulan adanya. Kemudian Muhammad nanti malam kejak. Namun kalau mereka pahami, dikatakan Allah Maha Suci. Maha Suci Allah daripada kekurangan. Maka ia memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebesarannya, kesuciannya, keagungannya. Subhanallah min nuqsan. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Dibangga juga Muhammad. Tapi usidratul muntaha, tahu kena protek. Karena gepegah Allah yang maha kena boleh dawa. Ya kan? Allah yang maha apa kena dawa? Menyama maknanya apa? Dan dawa. Allah. Makanya sebahagian sahabat datang yang baru beriman kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, iman Muhammad pegah hijab tadi, nanti malam
Hoja. Batal nakdis. Macam apa yang betul Muhammad betul? Mereka Muhammad bukan betul. Kelurunya kata cik oleh lepas tu. Awal bakal kata cik oleh. Waknya ada cik oleh yang nak pahami. Allah Akbar. Maka ada rahasia-rahasia Allah dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kali antara isi Al-Quran yang paling agung adalah membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup. Dan yang paling agung lagi adalah Al-Quran membicarakan tentang dirimu wahai manusia agar bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhir. Dan itulah namanya kanun wal dustur, undang-undang untuk mengatur hidup kamu. Kemudian juga di antara isi Al-Quran sejarah-sejarah. Kenapa dikisahkan sejarah masa lalu orang-orang yang congkak dan sombong kepada Allah? Agar kita mengambil pelajaran i'tibar yang mencontohi Fir'aun. Fir'aun yang mikir halal dia menyona, ya cah di palu. Ya cah di palu Fir'aun. Membaca kisah Fir'aun lain, ya uri-uri yang menyona, contoh lagi Fir'aun. Ini anak tahu pasal meletup kerana. Ya? Bagaimana orang terdahulu Allah kisahkan dalam Al-Quran, kaum Samud, kaum Ad, dicelakakan Allah karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Kalaulah kita congkak seperti mereka, mudah bagi Allah menyelesaikan hal demikian itu. Karena yang maha mutakabbir, huwallah. Allah dalam asma'ul husna al-mutakabbir, huwallah. Tidak boleh ada pada manusia. Yang mana? Ya kan bulan kedua, mana? Ini banyak perasaan itu. Itu betul tak? Ya, mak ke? Nak pecah doa lah, nak pangkat. Gubernur, kalau telefon, kala. Ya, mak buka, mak. Ya, kalian haji, banyak benda, banyak benda. Ya kan? Mbong, nampu. Macam lemah, dia kaya itu. Punya kerang, cincin, cincin, hebat. Tak kaya perut, banyak amon, kawan. Tak kaya perut, banyak amon. Apa-apa? Dia duduk pada rumah tu, kena nampu bangun dia. Tok kenal. Ini orang hebat kita juga. Dia lain, dia ternyata juga. Banyak umum. Minta menghambu lah rumah. Ini pecah hebat. Pacit tiga orang. Ya kan? Orang tu berhenti oleh ugar erak ya kaya orang. Ya kan? Karena maha tu, itu orang. Dah berdahnya baget. Berapa mati orang berhenti. Kita dah main luar. Makan dalam maju. Pacar hebat. Makanya Al-Quran memberikan pelajaran bagi kita. Di antara isi-isi kandungannya adalah pelajaran orang-orang terdahulu Allah hidupkan. Mereka dimurkakan Allah karena kesombongannya. Allah hancurkan mereka. Fir'aun bagaimana kaya? Matinya bagaimana? Untuk kita manusia yang hidup berikutnya mengambil pelajaran agar jangan berlaku sombong dan angkuh. Kemudian juga Allah kisahkan orang-orang saleh dalam Al-Quran. Kita mengambil muasafah akhlak-akhlak mereka, hidupkan pada diri kita sekarang ini. Kiban akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u ala kuffar wa hama'u bainahum. Dan juga pelajaran yang paling besar dalam Al-Quran adalah membicarakan tentang sosok akhlak yang harus hidup pada diri manusia. Bagaimana? Inilah Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan dikatakan alhamdulillah alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, agar manusia mengambil Al-Quran sebagai peringatan bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lain fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin fadzkir bil Quran man yakhafu wa'id, maka kamu ingatlah dengan Al-Quran. Barang sesiapa yang takut akan janji Allah di hari kemudian. Karena kenapa? Al-Quran bicarakan tentang kebaikan, amal saleh yang dikerjakan, diberikan ganjaran dan pahalanya syurga oleh Allah. Orang yang berbuat kemaksiatan, kemungkaran dan fahsya, Allah akan ganjarkan mereka dengan siksaan api neraka. Sehingga kita mengambil pelajaran ini, informasi didapatkan dalam Al-Quran. Tidak salah Al-Quran. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah firmankan dalam Al-Quran segalanya itu hakikat kebenaran adanya. Kalau kita menganggap ada informasi Al-Quran salah, ingatlah. Ulurnya yang kurang sehat adanya. Dan Al-Quran. Maka pahamilah bagaimana hidup kita di bulan Ramadan senantiasa bersama Al-Quran. Dan hari-hari berikutnya setelah Ramadan meninggalkan kita, kita juga hidup bersama Al-Quran.
para salafus saleh terdahulu. Subhanallah. Kita kembali pada kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Umurnya 9 tahun. Dan meriwayat dikatakan beliau sudah menghafal 30 juz. Dan saat beliau pergi minta izin kepada ulama, gurunya, untuk belajar kepada Imam Malik di Madinah, dalam perjalanannya dikatakan dia mengkhatamkan Quran sekian kalinya. Dengan dari Mekah ke Madinah, kalau sekarang bagi orang yang umrah atau haji menempuh jarak sekitar berapa jam? 6 jam? 8 jam? 8 jam. Dia dulu belum ada mobil seperti itu. Dengan perjalanannya, kalau dari ke unta, dia mengulang Al-Quran khatam beberapa kali. Umur 9 tahun. Dan dia kadang-kadang umur 80 tahun, tabut ala jilahlam. Tabut ala jilahlam. Krek-krok. Apalagi dia punya nyok. Ubina kan tu, tapi dia kalau ma'am, apakah mana mau ikut? Tahabah. Ubina kan tu. Atau kecil-kecil ubina, tak ada kan musabakah mustawa kecil. Mandung bagi hanya anda tu hari ikut. Nah yang allajina amanu. Apa apa ya? Gala-gala arom. Kalau kita tidak bisa baca Quran harus merasa risih. Kalau kita tidak bisa baca Quran merasa risau, bunda. Kenapa? Karena janji-janjinya Allah, janjinya Sayyidina Muhammad, Al-Quran akan datang di hari kemudian kepada Allah memberikan syafaat pada orang membacanya. Berisau. Ini tanya hari tabut anak ini bagi ibu. Bukan, bakal anda diantar. Apa yang tidak buat nyawa, apa Quran lagi buat TV-nya. Oh, mai, ngantar dia. Bukan promo. Abang tengok di kuan ni, tengok di pergi mana. Lepas dah bawa tu, apa yang dia ada di kata. Ibuatnya hanya kebut, dan anak hanya kebut. Tidak mau ambil andil bagian dapat pahala. Bagaimana kita mendapatkan generasi yang saleh, yang faham Quran, yang baca Quran, yang mengerti Quran? Hanam tula eno tetep madatin Allah na taubat mukulhu. Coba. Ya kita tanya wahnya dah ada aneh baju. Makanya urgensinya Quran bagi kehidupan manusia salah satunya adalah Al-Quran membicarakan tentang undang-undang kehidupan manusia. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak memaham Quran bagaimana untuk membina hidup kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dah berlaku akhlak orang runci? Al-Quran bicarakan demikian. Bagaimana hukum perdagangan dalam berjual beli? Al-Quran bicarakan hal demikian. Bagaimana mengenakan tata krama dan diplomasi dengan yang lain? Al-Quran bicarakan hal itu semuanya. Sampai-sampai ada bertamu ke rumah orang, Al-Quran bicarakannya. Makanya Al-Quran tibyana likulli syai. Penjelasan bagi segalanya. Ya, entah-entah yang membuka ayat Quran lain macam, ya kadang kaya Quran hadis kadang. Nah, nggak tahu nama baca. Nggak nak liflamin, dari kali kita ulang enak kan. Mereka temannya lagi terawih zamannya, bebas julapam lah. Ya kan? تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا كل يوم يوم لا بابله وندها نعم قتلها بجاء قتلها بجاء كمان احنا طوقنا نقول الله أكبر حتى ما فايقنا يعني ما فايقنا أما يتساءلون للنبأ العظيم إن نبئ قل أعوذ برب الناس إذا كنا يلعين يولو أبلو يولو هذا قتلها tidak. Maka bacalah Al-Quran. Bahkan para salafus saleh ketika bulan Ramadan menghatam Al-Quran beberapa kali. Kita punyalah kerisauan. Mada'i do'an yang banyak ke dasar Al-Quran itu. Umur 7 tahun, 8 tahun, turun tahun, umur 7 tahun, khatam dah 7. Oh hebatan, kagum. Sebenarnya kalau kita faham Al-Quran, biasa mentang orang Al-Quran. Biasa mentang apa? Bukan biasa, cipegah. Allah yang pegah, biasa mentang. Yang hebat dia nak. Tanya Tuhan hebat. Dia pun dia Tuhan. Tanya. Dan dia nafai pada dia. Dia nafai. Ya, dia pun. Dia sama. Kata enang kata waktu. Dia kasi kuah-kuah ke malam. Ya, hebat. Allah sudah tegaskan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini cowok ayat. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagimu. Adakah kamu memikirkannya? Tuhan janji. Allah. Allah demikian dimudahkan. Cuma macam dengar tanya di orang. Apalagi puasa. Bagaimana aku dengar ibadah. Eh, itu di orang.
menjaga tahu untunglah kantornya. Mana kena tarik ini lebih. Ya kan? Pegang ketengku, berpuai pegang. Dengar kuasa ibadah. Bebe apa? Dia udah mengambil kau kiamat. Cok, ambil kotak-kotak itu. Ya kan? Subhanallah. Telah faham ini hadis. Sebablah hadis kursi ini ke pegang. وَلَخُلُوهُ فَانُ السَّائِنْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di kemudian hari di hadapan Allah lebih wangi daripada baunya kasturi. Telah saya faham yang hadis di kentilayah. Ketanya Allah Allah Nabi Tuhro. Tuhan dah kebatan mentira dia kata ego. Dari wafun dia lihat Tuhro. Lihat Tuhro puasa dia kata ego. Maka nanti mengambil kau kiamat. Mau rodanya? Enggak, mana hutan, mana hutan, enggak, mana yang. Tak kembali akhirat, tak kai. Ya, itu buat mayang, buat musallah itu, dan yang rayu ikan. Bahawa melihat Tuhro. Menyakili ini, Allahu Akbar. Orang kaya kini mengadai umalamu lagi Mekah. Dia punya rodanya, anak katanya, yang saftana, safduana, safliana. Itu apa anakku? Mengibu Allahu Akbar. Mulai bebang kira. Salah ada pahami, ha? Hadis. Bagi berapa pernah dengar, mati enggak orang kau dengar dari mana dia tahu dengar. Berapa si adik enggak mata dengar lah, mana dengar lah, dengar lah. Pajan, oh eh, yang kayu jangan dengar tiga tu. Kau pajan cuci dengan Quran. Quran kedua, nanti apa kedua? Maka hiduplah bersama Al-Quran dan itu jaminan Allah. Dalam ayat yang Allah menegaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara keaslian Al-Quran. Itu dipahami dari ayatnya. Allah menegaskan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Naam, haqqan. Ya'na Al-Quran kalamaka ya Rabbi. Dan Al-Quran kalamu firmanmu ya Allah. Ana dawa bagi kamu. Yakin beriman kami ya Allah. Dan apa yang di Allah? Sungguh kami akan menjaga keasliannya, memelihara keasliannya. Akan memelihara Al-Quran. Ya kan? Jika orang kata-kata Al-Quran, tapi ini orang yang benar, tapi ini orang benar. Tak faham ini, minyak Allah menjanjikan dengar. Pakai bantu orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan tubuh juga Al-Quran. Artinya dia mencari penjagaan dari Allah. Dalam sebuah kisah, dalam baca dalam kitab Al-Jannatu fil Buyut yang dikarang oleh Dr. Amru Khan, seorang ulama Madamsir, yang dulunya dia berdomisili di Saudi Arabia, sekarang sudah berdomisili di Birmingham, Inggris. Dalam buku beliau yang sudah terjemahkan, adakah surga di rumahmu? Indah sekali, bestseller. Aslinya Al-Jannatu fil Buyut. Dia mengisahkan dua anak perempuan yang berkenalan di sebuah negara Eropa. Nah ini tentang pemahaman ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang dikenal di Eropa ini belajar di sebuah kuliah dan dia adalah berkebangsaan Arab juga, namun dia sudah mendapatkan warga negara dari negara Eropa tersebut. Datanglah seorang anak gadis yang memang dia dari negara Arab dapat tugas belajar di situ dan orang tuanya juga Allah berdomisili di sana. Karena si anak gadis yang dari Arab ini senantiasa dia mengulang Quran dan dia seorang hafiz Al-Quran. Yang anak Arab dari keturunan Arab ini dia merasa senang karena dia juga muslimah. Berdekatilah si wanita ini, dia minta belajar Al-Quran darinya. Sehingga diingatkan terjadilah makna ta'aruf dan mereka saling bertukar pikiran juga diajarkan Quran kepada kawannya ini. Akhirnya berlanjutlah terus, dia suka menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran di rumah anak perempuan yang berasal dari Arab tadi. Tak lama kemudian, suatu ketika si perempuan Arab ini mengatakan, malam ini ada jamuan makan di rumahku karena ada acara sedikit keluargaan, aku mengundang kamu untuk bersama. Selepas acara baru kita nanti belajar hafal Al-Quran atau cerita hafalan. Si perempuan tadi yang berada di Eropa tidak mau ketinggalan hafalannya. Ini selalu berhadapan dengan perempuan yang dari Arab. Pada malam itu, ketika selesai semuanya, ternyata larut malam. Kawannya yang mengajar Quran menginginkan ia menghantar dia ke rumah dengan abangnya. Namun si perempuan yang di Eropa ini merasa risih, tidak enak terganggu orang lain. Akhirnya dia katakan, biar saya pulang sendiri. Kawannya menawarkan, dia kan yang antarkan karena sudah larut malam. Dia katakan, tidak apa, dia kami pulang sendiri. Ketika ia pulang, dia melewati kawasan yang memang banyak kejadian kriminal. Ketika sekian jam larut malam,
Pas ketika dia naik etrim berkereta api, begitu dia masuk, masuklah seorang yang bertampang preman dan duduk di hadapannya. Namun perlu diingat, dia ketika dari tadi mengulang hafalan Al-Qur'annya sampai dia masuk kereta api. Begitu dia seorang laki-laki yang rambut panjang, tampangnya compang-camping, tak ubah sebagai seorang penjahat, duduk di hadapannya dan bertubuh besar, dan melihat terus kepada wanita ini, semakin kencang dia mengulang Al-Qur'an karena ketakutan. Kan tak muragam ni, yo. Ya kan? Muragam kan nampak op lemah, yo. Yo, temayang lepotun, tak ungkursung, yo. Tubuh hanya bedah, tak ungkursung. Tubuh hanya bedah. Maka muragam, yo, tak ungkursung. Orang kusun goyang, yo. Nanti, pucik. Subhanallah. Lepas, yo, yo, ha. Tengah cuma ada, tangan, kan kali tubuh, dek. Padahal tubuh, memang alam. Jepak ajak temayang tubuh, lepas akan muragam. Bantu pun macam mana dulu kalau mereka itu nampak waktu itu menjadi keulah itu, kan? Semaya anak bayar ni, dia berdua macam mereka. Ah, ketika itu dia tolehkan pandangannya. Kita laki-laki itu terus memandang padanya, karena dia memang seorang penjahat. Ketika sampai di halte, satu, dua, tiga, laki-laki ini tidak turun. Ketika sampai di halte, anak gadis ini turun dan laki-laki ini juga turun mengikutinya. Dia berjalan, dia melihat bayangannya terus diikuti oleh laki-laki tersebut. Dia merasa sangat khawatir. Al-Quran terus diulang-ulang. Sehingga sampai dia ke rumahnya. Setelah sekian jam dia sampai di rumah, dia buka televisi, ternyata di tempat yang tadi terjadilah kriminal pembunuhan seorang anak gadis. Dan yang membuat hal demikian tertangkap polisi. Anehnya ketika dia, laki tadi yang tadi dalam gerbong kereta api yang bersamaku, dia yang melakukannya. Jadi pertanyaan besar dalam jiwanya, kenapa aku tidak dibunuh dan kan tadi dia mengikutiku. Allah Akbar. Keesokan harinya dia mengajak abangnya untuk pergi ke Qasim Syurtah Polsek. Ya gua pergi berharap kan abu macam-macam kan boleh berharap itu ya kan. Mereka berkata matalah Tuhan Jakrit itu pakai bahasa Arab cintu ya. Tiga orang Qasim Syurtah makna Kaposek. Dia ya, maka Kaposek. Sehingga dikatakan kepada polisi ada di sana, kami ingin berdialog dengan penjahat yang merupakan kejadian semalam. Silakan didampingi. Perempuan ini melihat dan laki-laki ini juga merasa malu. Ditanyakanlah beberapa soalan oleh si perempuan ini. Bukankah kamu yang semalam di depan ku dalam gerbong kereta api? Silaki mengatakan benar. Namun kenapa juga engkau membunuh si perempuan yang tadi dan membunuh diriku pada aku mengikuti? Apa jawab si laki-laki ini? Aku ingin merampokmu dan aku ingin membunuhmu. Tapi ketika aku terus berjalan di belakangmu, aku melihat dua orang laki-laki mendampingi dengan pakaian putih. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga memelihara Al-Qur'an. Kalau kita kembali pada hadis sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiram al bararah. Orang yang pandai baca Al-Qur'an akan senantiasa didampingi oleh malaikat yang mulia. Lihat. Didampingi oleh malaikat-malaikat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. والذي يقرؤون القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شق فله أجران. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran dan ia terpatah-patah membacanya, dia mendapatkan dua pahala. Pahala kesungguhannya belajar dan pahala ia membacanya. Nah, gimana ia gambarannya? Lam o'ok nyebih pahala asyik. Mabek bami, malah-malah ilang orang malah ia. Ini hanya udek ni, luah hanjir. Lawa, mikir, haru udek ni. Yang lebih kuat belakang. Dari itu, oh, kelihatan ku kamar dingin lagi ya, Bud. Ni hadapi budak ni garu ni ku yang tepat ke kandung kecil ni. Sudah hai bibul kamu le dengku no ke banci si Allah tu si amin ni betalah dia. Ni budak ni dalam mana mentalah. Tu kan, tempat lu tak pernah lu tegur orang betalah. Ibu gerang gedung ba. Ikhfa hana empat, idgham hana empat, iqlab hana empat. Orang dah pegang mal lagi musaqal kali ni. Yo, lagi ya, teman yang ada betul.
Gerbang. Tengah kena mahu hendak kedai. Kemudian kemudian, ya hai di, cepat kena kecil kena. Mampu hawa aku. Subhanallah. Maka kalau kita bincang tentang aguan Quran, tidak akan pernah habis-habisnya karena Al-Quran kalamullah. Mengapa Al-Quran menjadi penting bagi manusia? Pertama, ia sebagai kalamullah. Ingatlah para ulama mengatakan, ketika kamu wahai manusia membaca Al-Quran, sesungguhnya kamu sedang berkomunikasi dengan pemilik Al-Quran. Allah. Contoh paling dekat. Kita sebagai manusia yang mukallaf, ya Allah berikan kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, haji dan sebagainya. Ketika anda bacakan Al-Quran, Alif Lam Mim, dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ingat kata Allah, ni utama yang mana? Ya kan? Wa yuqimu salat. Orang-orang mereka salat. Lehu ke mana? Kan? InsyaAllah tubuh berhasil. Ya mana berhasil tubuh, nak berhasil lehu, nak bata. Ya kan? Atau mugrib lagi, nak makan kemat tuan. Bagi itu baru. Mugrib, mau tengah-tengah, memilih. Karena minta, bawa ke punggup. Ya itu dia kecil, oh jerah minta paknya. Pada tadi dia, dia minta follower. Ya, Pak. Ya kan? Ketika anda bacakan wuyutu zakah, nak bagi jaka paham. Mana orang mana lagi nak apa nak bagi jaka gitu. Ya Allah dia pahala kita belah fansa tak apa. Tapi dia kredit dia jaka. Alah kata kakak dia pun lagap. Dia bagi jaka. Ya belah fansa. Allahu Akbar. Ketika anda baca Al-Quran, anda sedang berkomunikasi terhadap diri anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi, ketika anda baca ayat Al-Quran yang bicarakan tentang akhlak anda dengan ibu anda. Surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Fabisalu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tanya orang tua mati mati. Kita baca ayatnya diingat. Bun dari umur sekian datang bukan gemak pun. Dan pemulia orang cik pun. Atau mendawa tadi orang cik. Allah. Ha. Adik, introspeksilah diri anda ketika anda bacakan Al-Quran. Anda sedang berkomunikasi dengan Allah memilih Al-Quran. Ya Allah. Tuhan mengatakan kamu kuah-kuah dalam doa. Nyanyan-nyanyan. Pakcik berbuat baik. Ketika kita baca Al-Quran, nampaklah semua kekurangan pada diri kita. Sehingga lakukan, karena Al-Quran merupakan sugesti dan motivator besar bagi orang yang beriman. Umar terbaca ayat lain, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Ya, kan jual beli diharapkan riba. Nyan kedro ke pegawai rokan kutimang tekan apa tadi ya. Kurang lebih apa? Maka mencoba cerita, oh harapu, barah harapu deku. Kan? Ketika kita baca, wa aful kaila wal mizana bil qisto. Sempurnakan timbangan. Barokah lurung. Menjadi pelajaran bagi kita ketika baca Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran penting? Karena dia kalamullah. Yang kedua, kenapa Al-Quran itu penting? Karena dia undang-undang hidup bagi manusia. So yang hantam interaksi dengan Al-Quran, itu orang cara turib. Hantu orang pak. Ya kan? Karena undang-undang yang menjamin kebahagiaan dunia akhirat manusia adalah Al-Quran. Kemudian, kenapa organisasinya Quran bagi kehidupan manusia? Dia adalah sebagai pemberi syafaat di hari kemudian. Sebagaimana sabda yang saya bacakan tadi, as-siyamu wal-Quranu yushafi'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa itu di hari kemudian. Dan juga Quran akan datang menghadap Allah meminta agar dia memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membacakan Al-Quran. Faqala siyam qad mana'uhu min al-akli wa syurbi fil mahari. Ya Allah telah aku larang ia makan dan minum ketika siang hari. Fahari liyum fasyafi'ni fihi ya Rabbi. Maka hari ini berikan aku yang menjadikan syafaat baginya. Kemudian Quran menghadap, ya Allah aku larang ia tidur ketika malam hari, sahar layali, di tengah malam menjaga membacakanku ya Allah. Pada hari ini berikan aku sebagai syafaat kepadanya.
Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dibaca dan gemar dibaca. Bersamalah kita senantiasa Quran, karena Al-Quran ketika dibaca akan mendatangkan keindahan yang cukup bahagia. Nah, ia sebagai kalam Allah. Mudah-mudahan kita di antara orang yang gemar baca Quran dunia. Ketika kita masuk kubur, ya Allah, izinkan kami senantiasa melantunkan Al-Quran dalam kubur. Dan itu kelezatan yang kami inginkan, ya Rabbul Alamin. Dan dari kemudian, jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kami, ya Allah. Amin, ya Rabbul Alamin. Mungkin terlalu panjang saya memberikan tausiah, sehingga saya lupa ada tadi katanya tanya jawab, ya. Saya silakan kepada siapapun yang ingin bertanya, bahkan jika saya bawa bawa video, ya. Menyahadir dan menyahadir, akhirnya menyahadir dan jawab, baik menyahadir. Ya, Allahu a'lam bissawab. Saya mengharapkan komentar Ustaz ini, bahwa ada pandangan menghafal Al-Quran itu adalah satu keterampilan dan bukan ilmu pengetahuan, jadi tidak terlalu penting dibandingkan mengkaji, mempelajari ilmu pengetahuan melalui ya madrasah, sekolah, kampus, bacaan-bacaan, kitab-kitab itu. Ini bagaimana komentar Ustaz ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Al-Quran menghafalnya sebagai keterampilan, bukan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal Al-Quran adalah sebuah amanah yang dia merupakan pelajaran yang besar bagi kita. Kenapa? Karena kita akan menghafalnya ketika menghafal, ketika kita dapatkan semua pemahaman makna itu kita fahami, itu menjadi pelajaran hidup bagi kita. Kalau keterampilan jauh, ya, karena kalau keterampilan semuanya bisa nanti. Kenapa tidak? Misalnya kita ada 100 orang di sini, coba itu berapa orang yang hafal Quran? Ini menteri, ini menentukan, tak perlu tak tahu kajit. Ya? Namun itu juga karunia Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin ada benarnya ketika orang juga mengatakan dia keterampilan karena diajarkan. Ya? Bahkan sekarang coba lihat banyak sekali para tokoh-tokoh penghafal Al-Quran, mereka mengajarkan metode menghafal Al-Quran. Dan saya katakan bahwa saya menghafal Al-Quran itu mudah. Mudah sekali menghafal Al-Quran. Ketembahan. Ya? Namun menjaga Al-Quran susah. Cina hafal mudah apa? Dia kedua. Makanya dalam surat Rasulullah dikatakan, ta'ahadul Quran. Ta'ahadul Quran, berjanjilah kamu dengan Quran. Sampai sampai harus dikatakan dia lebih cepat hilang dari kamu itu daripada unta yang terikat lehernya. Asyaddu tafassuyan min al-ibli fi uquliha. Jadi kalau kita sebutkan ia sebagai ilmu pengetahuan, memang ilmu pengetahuan Al-Quran. Tidak kamu hafal pun dia ilmu pengetahuan. Tidak kamu baca pun dia ilmu pengetahuan. Maka orang Barat banyak mengambil Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan itu jaminan Allah. Menghafalnya sebagai keterampilan ada benarnya. Ada benarnya. Karena coba lihat pesantren-pesantren sekarang, apalagi di bulan Ramadan, menghafal Al-Quran satu bulan. 5 juz kah? 10 juz kah? Dia aja bisa. Namun diinginkan adalah rahmat Allah ketika keterampilan ini dikiatkan, dilatihkan pada mereka, anak-anak kita atau orang-orang dewasa dan orang tua, mereka senantiasa menjaga amanah ini yang sudah Allah karuniakan pada mereka. Karena kenapa? Kalau kita kembali, ya Allah, aku telah berikan suara pada kami. Apa mbak dunia? Ya kan? Mbak Nauru, mbak suara, amdanduk kan? Ya kan? Ya menandut, umum menandut. Eh? Ayo cedok leulih, kenapa deh? Kenapa lah? Kenapa lah deku? Cedok uli lipa-lipa padaku, kayak ayat padi. Ya kan? Ini orang membuat Quran, contoh lagi Ustaz Luqman dan yang Imam Mujaraya, ketika perlombaan musabakah Quran, dia menghafal Quran, kajian Quran menghafal, tiba-tiba jatuh karena sakit. Ya pahala Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan surga bagi orang penghafal Quran. Apa-apa-apanya dong, maulu lepok akadi. Tak menjamin. Ya, apa kejadian yang luar biasa? Ini kan cerita dari kakak kandung. Ahmad pun hukum orang nyanyi pocu-pocu. Pocu-pocu lah. Ini orang tak dalih kan?
Waktu itu ban mampu pula pecah-pecah, Pak. Di Medan, di daerah kompleks Sumbawa 5 ya. Kompleks Pertamina. Asalnya orang kawin, ibu-ibu yang namu namne, anak namro, kak. Namro anak, anak buka. Nah yang kau mu nam, peluh mantong, pocok-pocok. Lah gerak namu, dia anak tak nyampak pukuh, anak buka lah kak. Gerum nyanyi pocok-pocok mata peluh, rebah macam mati. Mati. Untuk mati kan? Mati. Pun apa? Minyak mati dengan semayang, alhamdulillah. Kau dengan hujung kena rok boleh lenggang kena pop up mati. Lagi yang mulai kat dulu, mak ulu. Mulu dah dulu kita boleh ulu. Tapi Al-Quran merupakan mauhibah, hadiahnya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan Al-Quran kepada kita, agar kita giat. Ha? Mengajarkan kepada siapapun bagi orang faham Al-Quran, dan itu adalah pahala yang besar. Dan itu keterampilan diajarkan. Ada benarnya ketika orang mengatakan keterampilan, ada benarnya. Namun ini dijaga. Quran mudah dihafal, susah dijaga. Hek pada hafal Quran yang anda jaga. Kan hek nama hafal. Han batuh Cina Melayu dari surah Al-Baqarah nanti juz 2 mandang. Lu aja mandang. Masa aku lu sifat minnas, bentamu tilka rusulu juhle. Bentamu lilan tanah lu juhput. Bentamu jilima wal musanat. Dua juhnya mempok-pok oleh roh dan mengulang. Ya, oh, pada kena kiri lah. Bermuhalam tu pihon yang kiri. Makan. Mbak ayat yang sama-sama lepas lah. Ya, afla tak kena, afla tak malu. Ya kan? Lagi berkelam naimu. Tak tarik. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Wabay, wabay. Alam hali. Mbak. Pantaslah dia manusia, tua. Ya kan? Kan paling murajaahnya. Pertama macam, yang mau juga, bayi nasi minah hurau, sokan, yang mau juga. Nah, orang lain lah, wata ibu, mbak. Bahkan sadahiz marabikal a'la, belum begahpan. Cuma, kim, hana mungkin dengan teman yang. Pokoknya, orangnya hana khusyuk teman yang lu. Hana khusyuk, payah teman yang lu. Mungkin orang kebang. Teman yang, riba sadahiz marabikal a'la. Kau bawa hujung ayat, kenapa ayat lain? Wasyam siwa duhaha. Subhanallah. Pegah li. Sahabat lu. Tengok yang memci, benda bida yang memli. Anak kemah mulai akan itlah orangnya. Mampu apa hari ku? Ha? Jadi, menghafal Al-Quran, terutama diajarkan oleh para ulama, seperti Syekh Sya'ala Rahmahullah, kita selaku orang tua yang akan punya generasi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, berikan anak-anakku generasi yang pencinta Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah mereka sebagai para penghafal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Apa dibisikkan Rasulullah? Ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, Rasulullah sentiasa membukakan tangannya dan memeluk Ibnu Abbas. Dibisikkan di telinganya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ucapkan kepada anak-anak kita. Artinya, fahamkanlah dia ilmu yang luas dan berikanlah kefahaman dia ilmu ta'wil. Ta'wil kata para ulama bermakna tafsir. Ketika dia baca Al-Quran, langsung dia faham kandungan Al-Quran. Allah. Maklum ayuh hati, murung kerana ayuh hati juga kau. Murung payah siapa hati. Nah, jadi, kalaulah disebutkan menghafal Al-Quran sebuah keterampilan, itu ada benarnya juga. Namun, kalau dikatakan dia ilmu, memang dari dahulunya dia ilmu. Ulama mengatakan Al-Quran mamba'ul ulum. Sumbernya ilmu Al-Quran. Kalau bapak-bapak baca ilmu Tauhid, ya, apakah kitab Milal wal Mihal, atau tentang tauhid yang lainnya, al-asma'ul husna, bacakan kita fiqih, fiqih muqarin, fiqih syafi'i, fiqih harafi, segala macamnya, ya, tentang mu'amalat, semua dalil-dalil naqlinya bersumberkan Al-Quran, kan? Al-Quran, kan? Jadi, jelaslah bahwasanya Al-Quran itu ketika dihafal, sebelum anda hafal pun dia merupakan ilmu pengetahuan. Ketika anda hafal, semakin menjadi ilmu yang dipraktekkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Begini Ustaz, selama ini kan kita tahu bahwa ketika membaca Al-Quran itu ada adabnya. Seperti misalnya ketika kita memegang Al-Quran,
kita harus ambil wudhu dulu dengan keadaan bersuci. Nah, zaman yang sekarang ini yang sangat maju dengan teknologi canggih, sekarang Android sudah ada di tangan setiap orang, bahkan Al-Quran ada di dalamnya. Nah, ketika orang membaca Al-Quran melalui Android, apakah itu ada mengurangi misalnya faedah membaca Al-Quran itu sendiri dibanding kita memegang Al-Quran itu langsung, Ustaz, yang kita lihat tadi, misalnya harus mengambil wudhu untuk memegangnya gitu. Mungkin itu ya, Ustaz. Ini dahulunya ketika sebelum datangnya Al-Quran. Para nabi-nabi yang lain kita kenal seperti Nabi Daud, Nabi Musa, diberikan juga Alkitab, disebut dengan suhuf-suhuf nabi yang lainnya. Tidak ada disebut pada Android Anda sebagai suhuf. Suhuf tertulis ia pada kertas atau batu, ya, atau kayu namanya. Jadi ketika zaman yang begitu canggih, sekarang ada HP atau Android disebut namanya, atau HP pintar, Al-Quran lebih dari dipek, nasulam. Ya, namun ketika Anda mempelajari Al-Quran, sebaik-baiknya Anda ambilkan mushaf. Mushaf. Tentu adab membaca Al-Quran di antara diajarkan oleh para ulama Al-Quran atau ulama-ulama lainnya tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika Anda ingin bacanya, hendaknya kita dipastikan ada wudu. Mana ada wudu, kawan? Jujur, tapi kurang pahala. Bahkan dianjurkan ketika Anda baca Al-Quran menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat, hendak jujur, tapi kurang pahala. Ya, kemudian hendaklah kamu duduk di tempat yang suci. Beli terjamin. Kenapa hanya itu pakaian? Jujur, dianjurkan. Ini sekarang masalahnya tablet Al-Quran mbak Android. Meskipun tak ada, dengar canggih. Beberapa barang yang main di Saudi lagi anjir. Pramuka, lebih nak pujian, lebih nak berapa pun. Tapi di Quran. Kenapa lihat di semayang? Kenapa lihat di semayang? Karena nafinya bukan menyan lain bina. Ya kan? Ya? Tidak salah. Tidak salah. Namun ketika Anda mbak naundanya bagaimana mbak doktor sebab di MCH atau di kuliah belum pas kasih nama no. Belum balik kuliah sampai S2. Balik saja. Ya, itu hum. Ya, itu ya. Balik pada bulan-bulan kali ikut. Khusus fikih ilmu muasalah. Jadi ni yang tanya, kapan hukum tak tamang hati dalam kamar mana? Nah, Quran. Doktornya cakap jawab tanya, tak kira hukum menghafal Quran tak mahu lawan si. Kembali ya kanya, tak cula oleh orangnya lawan lampu matinya. Nah, jarang orang jawab, ni doktor tu, ni baru doktor. Kepan hukum tetamong lewesi na hapi na Quran le tuju. Ditanya oleh tahunan kepan hukum ya fa Quran tamong wesi. Ulu ada balik uyuk kali punggung uyuk. Ya. Hal demikian tidak menjadi sesuatu yang diharamkan. Namun kalaulah Al-Quran yang bentuknya itu ya memang sebagai kitab yang diyakini keagungannya oleh umat Muhammad SAW. Dan tamang dua-dua Quran dan tamang dia dan tamang lakirnya Quran kan najib ya Quran kertahnya yang kan najib yang boleh-boleh ni memang ya? Maka janganlah kita memasukkan mushaf atau Al-Quran yang berbentuk mushaf ke dalam isi namun apa yang apa cuma tabut pula keman cuma tabut cuma yang tamang apa yang apa ya demi daya tamang masjid tamang masjid hape kan kita mau peta di hana datang mau kita mau juga toh. Bau dah hana hape peta. Hana Quran lama lu hana peta. Ya kan? Bapaknya hana hape butuh komunikasi sama yayang. Ah yayang ngomong kayak yayang. Dia kalau bekas cewek rumah kayak yayang. Berarti muda yang cewek yayangnya yayang dia. Tak kalau kawin kamu nak tu hana ti yayang le. Puji mukun. Tu mukun. Ya kan? Mana mi? Mana dia dengan? Zaman bapak tangkar bohnya boh je. Ya kan? Nah, jadi ketika Anda mau baca Quran yang ada di Android, nak mau Android, nutuh mayang jid, ya. Mengapa nutuh mayang untuk murajaah nak repu. Ya. Hajid masalah yang tadi urgensam jadi nutuh mayang dosa ana. Kami anjurkan ketika Anda baca apa untuk mushaf, hendaklah Anda tidak berhadas. Kami ada mana HP? Ana repu. Apalagi kita murajaah Quran. Kalau ia jaga wudhu tapi ingin saya bantuan warai Allah kena nafas Al-Quran dari Honda Phone. Bismillah, Allah pakai lampaku. Dapat lampaku.
Pakau lo mengaji, oh jem demel haju. Kau punya rumah liku katu, ah, nak payah mengulang, biar kuliah Allah hak kawin katu. Yang dari ini, Allah lampak kuba. Dan mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا هذه صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وانتوا كمان dan buka Quran dengan bahan lah ipok mati ni orang harap pun dirindu oleh Allah hafal Quran pun rindu lagi dia mati dia boleh neri mati talah ya pak tamping dong il Quran ni orang orang tawakah nampu tawakah dok ya aju mentalah buka Quran puak mati pakai ngulang Quran mati kata talah hafal Quran bina ya maka fahamilah sesungguhnya menghafal Al-Quran mendatangkan disebut dengan kedamaian hati. Ya, kebetulan pribadi ini ini hibur gak atau lagu lu hibur Al-Quran dan Al-Quran ya yang kesenangan lu tuan mudah-mudahan lebih dihadirkan anak kecolun mendung silah lun hanali dan juga tanya mendung manakah hanali tawabah Allah sebagai generasi kita nyo mendung generasi yang lebih Allah Al-Quran baca roh. Karena sebagaimana doanya Ibrahim, coba lihat doa Ibrahim. Dia mendoakan agar anak cucunya kemudian menjadi orang-orang yang bisa membaca kitab dan menjelaskan kitab kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kasih ya. Pada kesempatan berbahagia ini, kalaulah ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak enak didengar, ada candanya dan mungkin ini tidak cocok pada tempatnya, saya mohon dibanyakkan maaf. Mohon dibanyakkan maaf. Sebelum saya padahi, saya bacakan sebuah syair dalam bahasa Arab. Di Maria Lumi Timur Tengah. Bukan? Ya Allah kalah, Mak. Coba ini orang yang jika Arab, amin dulu. Cilemah wajah-wajah hiur Arab. Ya udah. كالبعير في الصخراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. Seperti seekor unta yang berjalan di gurun pasir mati kehausan sedangkan air berada di pundaknya sendiri. Paham tak? Yang paling terjelaskan lah telah bacut udip bak zaman yang begitu canggihnya disebut dengan era globalisasi atau disebut dengan zaman metropolitan. Buku hana macam saja mata ko tak ablo. Inna tadallal idbit buku. Bala ubutnya. Yang kadang-kadang urup buangnya. Seperti kan. Tiga gua eh dah demo. Tiga kan kem. Ya kan? Ya ba. Tiada urung kau. Kau demo. Mana tak nak kena jadi pola ha ha. Pungo dia dalam berburu. Ya kan? Ilmu bisa didapatkan di mana pun. Bahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab sudah banyak terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kalau di zaman yang demikian ini kita hidup masih bodoh, kita di antara orang seperti seekor unta yang tadi. Sedangkan air berada di pundaknya, dia mati kehausan. Dan di akhir perjumpaan ini, saya tutup dengan sebuah syair juga dalam bahasa Arab. Waqad burja rijalihi sayfun bur'un wala bur'un lima jara lisani. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalaulah lidah melukai hati, kemanakah obat hendak dicari. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.